Selamat siang teman-teman, kembali lagi dengan Mas Dimas Kendi. Dan pada kali ini kita akan mencoba untuk menggacha dari banner besar baru dari Passenger. Nah, di sini sesuai dengan kalian ya, ini gua kalian tuh pasti suka banget dengan konten ini ya, dimana tuh gacha-gacha gitu ya. Nah, di sini kita akan coba tes apakah gua masih hoki untuk bisa mendapatkan operator bintang 6. Nah, di sini gue ada beberapa original prime dan juga ada random, yaitu sekitar 6.000, yang dimana itu kita bisa gacha sebanyak 10 kali ya. Nah, jadi seperti biasa kalau di video gue ini, kalau karakter operatornya itu bukan limited, itu gue akan coba gacha sampai 10 kali saja, sampai chance-nya habis. Jadi kalau misalnya chance-nya habis, itu gue akan skip sampai ke banner selanjutnya. Kecuali kalau misalnya ini banner-nya itu banner limited, nanti gue akan coba untuk habiskan semuanya sampai ya pokoknya abis lah ya, gimana caranya. Oke, sini kita akan coba lihat dulu ya, sebelum gacha guys. Kita akan coba beli skin dulu ya. Karena di sini ada beberapa skin yang menarik banget untuk kita beli. Jadi yang pertama ini ada Helagun. Kita akan langsungnya beli. Sayang gitu kalau di skip, karena ini bagus banget sih. Oke, kita dapat Helagun. Ini skinnya bagus banget sih, parah. New. Oke. Kita akan langsung equip. Nah, dia jadinya kayak gini ya, yang di kiri itu ya. Jadi kayak jadinya tuh kayak lebih kurus sama lebih apa ya? Daddy Sugar gitu lah pokoknya. Oke, gitulah. Oke, nah di sini ada lagi satu lagi yang menarik banget ya. Gua akan coba ambil si Angelina ini ya. Oke, kita langsung buy. Karena Angelina ini gua belum ada skin sama sekali sih. Jadi kita akan beli aja. Wow, ini bagus banget sih. Parah. Bagusnya parah banget sih desainnya. Gua suka banget sih. Oke, ini kita akan langsung equip aja. Nah, nanti dia kalau dipakai ya, dia tuh kayak terbang-terbang gitu loh, keren gitu loh. Oke. Wajib banget dibeli sih. Oke, nah di sini kita akan coba hasilnya, kita akan coba gacha ya. Ini sesuai dengan kalian yang tunggu-tunggu ini ya. Kita akan langsung gacha satu kali. Kita buang dulu. Apakah kita dapat Passenger di kali ini ya? Let's go, kita buka dan kita dapat bintang 3 spot. Nanti gue pengen gacha lagi sih untuk banner Matlock ya. Itu gue wajib banget sih dapetin Matlock, karena Matlock itu kepake banget di seterusnya. Kepake banget sih Matlock. Oke, kita langsung pakai. Dan kita buka dan kita dapat bintang 3 lagi di sini ya. Sayang sekali. Harusnya bagusnya sih minimal bintang 4 ya, supaya dapat sertifikat emas. Oke, kita akan langsung lanjut. Akhirnya ya, hokinya tuh udah naik dikit ya. Tadi kan bintang 3, sekarang bintang ke bintang 4. Oke, kita dapat cutter. Cutter ya, cutter ya. Cutter ya. Oke lah. Oke, sisa 7 loh. Kita coba ya. Let's go, kita buka. Oke, kita dapat bintang 3. Kayaknya nggak hoki nih ya, kayaknya sih. Nah, kalau kita lagi ya, Passenger itu. Dia ini tipenya tipe caster ya. Terus kemudian deployment-nya itu slow. Oke. 3-3 sama 1 dan juga slow ya. Oke, semuanya slow lah, serba slow. Oke, untuk yang pertama ini range-nya itu jauh juga sih, lumayan ya jauh range-nya, lumayan sih. Ini elite 2 ya. Terus kemudian increase attack of the next attack to 10%. Oke, the attack will jump between 4 enemies. Hah? And the duration of the slow is increased to 1,5 second. Oh, jadi gitu ya guys. Jadi dia bisa attack musuh tuh nantinya bakal naik sebanyak 710%. Berarti dua kalinya ya. Jadi attacknya ini misalnya attacknya 500, dia bisa attack sampai tiba-tiba tuh nyampe dua kalinya ya. Oh, berarti sampai 1000an lebih ya. Lumayan tuh. Terus attacknya itu bisa loncat ke 4 enemies. Itu skill satunya ya, skill satunya udah bagus banget sih. Oke, untuk yang skill 2 nya attack range nya tambah 1, jadi lebih panjang banget ya, lebih panjang dikit. Terus kemudian attack nya nambah 20%, lalu attack interval decreases, increase the maximum number of jumps to 5. Oh, jadi dia attack nya tuh kayak bisa loncat-loncat gitu ya, kayak bisa mantul-mantul mungkin ya. Oke, terus kemudian untuk skill 3 nya immediately generate a lightning storm centered on the target with the highest SP within a wide range. Dalam wide range, oke. Okay. Lasting for 4 second. Jadi ada 4 second.
4 second dengan kena sebanyak 130% attack ya. Jadi 100-nya, tadi 1 kali ya. 2 kalinya lah. To a random enemy. Oke, okay, jadi ini random ya. Berarti satu map berarti. Satu map. Itu musuhnya itu bakal kena lightning storm setiap setengah second. Oke, okay, setiap setengah second bakal kena ya. 2 setengah second. Oke. Okay. Jadi gitu. Untuk threats-nya, untuk kelemahannya ini attack deals out damage and jump between five enemies is jump deals double less their damage and inflicts a brief slow. Oh, jadi senjatanya ini kan dia bisa ini ya, apa? Attack-nya itu bisa loncat-loncat gitu. Terus dia semakin jauh, attack-nya itu kayak berkurang 20% ya. Iya. Between five enemies. Oke, setiap loncatan itu bakal berkurang 20% attack-nya. Ya wajar sih. Untuk talentnya dia ada 2 talent ya. Untuk di alert 2 ini ada mechanism analysis. Jadi setiap dia attack musuh 80% hormon SP. Jadi musuhnya itu punya banyak SP ya, lebih dari 80%. Itu damage nya bakalan di increase sebanyak 20% untuk attack musuh itu sebanyak 3 second. Oke, jadi bagus banget ya passenger ini untuk melawan musuh tuh yang darahnya tebel ya. Ya. Jadi cocok banget untuk langsung dipakai ya. Jadi musuhnya, jadi kayak misalnya musuhnya langsung muncul, lalu kita langsung pakai si passenger. Nanti pasien ini dia bisa langsung nge-kill musuh tuh yang darahnya tuh masih banyak. Jadi gitu. Oke, seperti biasa nih untuk logistik di hijau sama si kuning ya. Ya, gitulah. Berarti bagus juga ya. Lumayan sih castle-nya sih, tapi gue masih menunggu nanti yang si Calcite itu wajib banget sih yang mesti dipunyain sih. Jadi kalau passion ini istilahnya tuh kayak sampingan lah ya untuk passenger, nggak wajib didapetin. Oke, langsung ya kita langsung dapetin. Kita coba buka satu. Oke, bintang 3. Kodo yobitai. A6 no taichou. Okito yo. Oke, langsung aja. Kita coba lagi ya. 600. Kita buka. Bintang 4. Hajimemashite. Kalau bintang 4 dapatnya sertifikat emas. Watashi wa perfumer. Oke. Coba lagi kita buka. Bintang 6 kah? Oke, bintang 3. Ishimi nara ni ansei. Enggak dapat ya bintang 6 ya. Geka no assistant to tantou shimasu. Susah banget sih. Yoroshiku onegai itashimasu. Oke, let's go. Kita coba. Oke, jadi ini kayaknya chance-nya habis ya. Jadi kalau chance-nya habis, gue akan skip sampai ke banner selanjutnya. Nanti kita akan simpen untuk banner-nya Matrok. Oke, kita buka apakah chance-nya habis. Kita sembuka dan kita dapetin apa ini ya. Semoga operator baru yang lu gak dapet. Jadi kita dapat Smile ya. Smile ini gak kepake banget sih di bintang 5. Sayang banget sih. Berarti kita gak dapet yang baru dong. Oke, kita coba skip. Kita coba. Oke, kita coba buka lagi. Tadi masih ada ya chance-nya ya? Coba. Udah habis guys. Oke. Ya, jadi kita kan sampai selesai video kali ini ya. Untuk ngegacha dari passenger. Jadi kesimpulannya ya tidak oke guys, karena di sini gue dapetin bintang 5 dan juga dapetnya tuh apa bintang 5-nya tuh si Swire, yang dimana Swire itu enggak kepake banget sih sebenarnya untuk sampai saat ini. Nah, nanti gue akan coba simpen ya. Harusnya untuk passenger ini dia nggak ini sih, nggak bukan operator yang wajib banget dipunyain. Nggak wajib banget sih. Nanti gue akan simpen sampai di bedanya si Matrok ya. Ya, ini salah satu inceran gue, yang dimana gue itu wajib banget pengen dapetin Matrok. Karena Matrok itu salah satu defense yang bagus banget. Dia defense, tapi kayak guard gitu loh, kayak mountain. Bagusnya gitu. Cuman sayangnya dia nggak bisa di-heal ya. Tapi walaupun nggak bisa di-heal, tapi bagus juga sih, dia bisa nge-heal diri sendiri sih. Bagusnya itu. Oke, jadi kira-kira sampai sini guys video kali ini untuk mainkan game Arknights. Kita udah coba gacha passenger dan itu kita dapetnya bintang 5 ya. Dapetnya si Swire malah. Nanti kita akan coba gacha lagi deh, kalau ada gacha baru lagi. Nah, di sini gua akan coba simpen dulu ya, sampai 6000 olondum, nanti baru kita gacha lagi. Oke, thank you sudah nonton video ini. Jangan lupa senyum, nanti kita akan coba lagi game Arknights ini di video selanjutnya. Nanti kita akan coba bahas lagi di A Walk in the Dust di bagian EX-nya ya, yaitu The Endless
Broad ya, kalau nggak salah ya namanya ya. Ya gitu. Oke, okay. Thank you Senemini, jangan lupa senyum, and dadah. Now the sunshine brings the light. Fill me up with a flame. I will let you in this game.